Oke, jadi itu adalah tempo yang lebih cepat buat main beat dengan jamming. Jadi kalian bisa latih dari awal video ini, 5 menit pertama jangan sampai putus. 4 bar, 4 bar, jangan sampai salah, jangan sampai lewat barnya. Jadi kalian harus benar-benar hitung tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. What's up guys, welcome back everybody to Ali Kribo Channel. Sambil kalian santai sore, sambil kalian di rumah aja gabut atau enggaknya kalian latihan. Saya kemarin kan live Rabu Nabu di Instagram, dan kalian juga banyak yang rekomen bikin video yang kalian bisa jamming bareng dengan saya. So, daripada banyak basa-basi, saya langsung akan bikin jamming dengan 2 beat biar kalian bisa ikutin. Caranya adalah 4 bar saya akan main beatnya saja, saya akan main ritmenya, basicnya saja. Baru 4 bar saya akan solo. Kalian, jadi kita akan gonta-ganti. Ketika saya solo, kalian main beat. Ketika saya main beat, kalian main solo. Jadi kalian juga belajar hitung bar, kalian juga belajar jamming bareng dengan orang lain. Jadi yang orang-orang yang ada di rumah sendirian, gak ada orang untuk latihan bareng sama dia, ini adalah video buat Anda, biar kalian bisa jamming, belajar jamming, latihan solo, latihan freestyle, semua itu bisa dilakukan di video ini. Hah? Apa? Apa lo lihat? Udah komen, subscribe lah! Gila, itu berparah lo! Jika kamu tidak bisa, saya akan main beberapa solo di awal yang sangat basic. Kalian bisa belajar main solo-solo tersebut. Baru dari situ kamu bisa cari freestyle dengan karakter-karakter kalian sendiri setelah itu, oke? Okay? So, kita mulai dulu dengan beat yang normal dengan tempo 110, oke? Okay? So, itu adalah 5 menit pertama buat kalian bisa jamming bareng dengan beat yang agak slow. Ada beberapa solo di awal yang saya bikin yang sangat simple seperti pap 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 pap. Buat yang kalian yang benar-benar pemula,
pakailah solo-solo yang sangat simple dulu. Jadi satu begini, itu diulang aja 4 kali, nggak usah sampai pusing kita, oh saya mau solo seperti apa, gimana sih caranya solo. Basic aja dulu. Pa 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 pa. Begitu aja dulu. Nanti lama-lama dengan sendiri akan ada inspirasi untuk freestyling yang lain, oke? 5 menit lagi. Tadi 5 menit yang tempo pelan, kita akan sekali lagi dengan tempo yang lebih cepat. Tempo 130. Tadi 110. Ingat ya, 4 bar pertama kalian, 4 bar kedua saya. Ya, saya akan main beat yang sama tapi dengan tempo yang lebih cepat. Jadi ya lebih susah dikit biar enggak terlalu gampang-gampang banget ya. Oke. So, kita mulai lagi ya. Tu wa ga pa. Tempo yang lebih cepat buat main beat dengan jamming. Jadi kalian bisa latih dari awal video ini, 5 menit pertama jangan sampai putus. 4 bar, jangan sampai salah, jangan sampai lewat barnya. Jadi kalian harus benar-benar hitung tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Baru kamu mulai solo, atau sebaliknya, kamu selesai solo. Jadi kamu harus selalu berhitung ketika main, ya. So, ini adalah latihan sangat-sangat baik untuk berhitung bar, dan adalah latihan sangat baik untuk misalnya lagi di rumah untuk latihan disiplin 4 bar. Jadi enggak lewat, enggak kurang, enggak lebih, oke? Itu aja buat kali ini. Kalau kalian ada rekomen lagi buat video-video yang kalian mau latihan bareng saya seperti kayak gini atau jamming bareng saya, kasih tahu komen di bawah dan share ke teman-teman kamu yang kesusahan, yang di rumah sendirian, yang enggak ada orang buat jamming bareng dengan dia. Oke? Itu adalah jamming bareng Ali Kribo di rumah aja. Thank you much jadinya. Thank you so much. Gue ngomong bahasa Inggris yang mulu jadi bahasa Inggris gue hilang. Thank you guys so much. Don't habits make all the difference people. Wassalam. Peace. Bang. Pakai beat yang kayak itu apakah mereka nanti kelelapan?